Kita coba buka ya. Jadinya kayak apa? Loh, harus buka. Yes! Setengah kosong, setengah. Gagal, guys. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan itu adalah kekosongan. Lihatlah, di sini kosong. Di sini tidak kosong. Lagi sama Blir di sini mau buat kacai peng. Ada pancinya, khusus panci kacai peng, sama ini adonannya udah dibikin. Ini terbuat dari telur dan tepung yang diaduk-aduk dan entahlah dikasih apa. Ditunggu dulu sampai panas. Pancinya ditunggu sampai panas biar tidak merekat seperti pasangan. Sambil adonannya diaduk-aduk biar campur merata. Panas dong, guys. Oh, ketul-ketul, guys. Tuangkan adonan pada panci. Kok panci sih kau ini? Dia tahu aku namanya itu. Panci sih. Cetakan apem, guys. Ceritanya gue mau bikin apem. Yuh, ini gue mau dimoncot, guys. Terlalu ini, guys. Kita tutup, guys. Terlalu banyak, guys. Yuh, kan moncot, oh guys. My god. Oh my god. Tuh, oh. Kita coba buka ya. Jadinya kayak apa? Loh, harus buka. Yes! Setengah kosong, setengah. Akhirnya apemnya gagal. Apem gagal, merutuk. Ini harus buat yang kedua kali, guys, biar enggak. Tapi bawahnya api, tapi dulunya tak jadi. Tapi bawahnya gini, guys. Ini harus kedua kali, guys. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ya, guys. Iki ya jelas deh. Ayo, matung. Kegagalan awal dari kesuksesan. Sekarang kita buat yang kedua kali, guys. Semoga saja yang kedua kali ini bisa, guys. Yang satu kali gagal, ini yang kedua kali, guys. Kita coba. Hop, guys, ngemrutuk meh, guys. Tidak, guys. Hop, guys. Kita tutup dulu, guys. Apanya hop, guys. Gagal, guys. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan itu adalah kekosongan. Lihatlah, di sini kosong. Di sini tidak kosong. Yang kedua. Kurang isi. Kurang penuh. Yang kedua ini, guys. Ya, jadilah ini. Tapi kurang penuh gitu, cuman kurang matang. Ini kurang matang dikit, guys. Bentar ya. Ini masih merah. Heh. Yeay, akhirnya jadi juga. Ada bolong-bolongnya besar, ada bolong kecil, ada buntut, enggak apa-apa deh. Belum nanti dikasih es krim.
Tatarata. Ye ye ye. Sukses, guys. Adonannya itu lembut sekali dan pastinya sangat manis dipadu dengan si tobela yang sedikit masam-masam gitu karena belum begitu matang. Karena panennya itu sudah diburu-buru sama yang punya kebun, jadi dia belum begitu matang dan sedikit masam. Tapi nanti okelah dikasih makan sama ini, ada panduan rasa manis dan kecut-kecut, gurih-gurih, riak-riak, lemes-lemes, empuk-empuk. Nyam-nyam-nyam. Sukses, yes, buatnya tadi sukses. Gimana rasanya, Bu? Kurang manis. Aku kemanisan, dia kurang manis. Kurang manis emang sebanyak lembut. Cuman bagiku ini kurang manis saja, tapi tetap enak kok. Karena lu kalau yang manis-manis, kurang manis. Gue aja kemanisan, Bu. Kenapa sih itu kurang manis? Kurang manis, ah. Jadi begitu, emang bahannya enak, lembut. Cuman ini buatku aja ya, kurang manis. Udah. Kalau kurang manis bisa didelodokkan susu bendera. Apa susu bendera sih? Ya kan manis susu bendera, Bu. Ya taruh coklat saja. Ya ambil apa dia? Ambil apa dia? Oip. Ini enak guys, tambahin ini. Kuih karamel guys. Ya kan manis juga. Ini baru oke. Thank you. Bagi yang suka manis bisa ditambahkan sedikit gula, sedikit sirup, dan sedikit susu bendera. Yang gak suka manis bisa ditambahkan santan agar sedikit hambar. Jempolnya sakit kok. Lu rambut salam ke? Salam. Oke guys, thank you. Terus. Terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya guys. Channelnya Bliur Channel. Bye-bye. Bye.